Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri istighozah dan sholawat kubro di Kuningan, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga persatuan Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh para ulama dan masyarakat dari Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Diharapkan doa dari ribuan masyarakat dan ulama yang hadir dapat dikabulkan sehingga negeri ini tetap makmur dan berjaya. Dalam ceramahnya, Kiai Ma'ruf mengatakan Indonesia tidak akan bubar karena dijaga berbagai pihak termasuk para ulama. Ma'ruf menegaskan sudah menjadi komitmen semua pihak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum menghadiri istighozah dan sholawat kubro, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga bertemu dengan perwakilan Kiai se-Kabupaten Kuningan dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Banjar untuk menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama NU esok hari. Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para ulama, para pemimpin, baik lahir maupun batin. Indonesia juga tidak akan punah karena memang dijaga oleh para ulama. Memangnya Indonesia dinosaurus apa? Apa binatang purba yang nanti akan punah? Tidak akan punah karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita semua.